pasang tali sepatu. Jadi apa ini mengajarkan anak-anak untuk memasang tali sepatu sendiri ya. Tentunya ketika ini dimainkan di semua usia dan akan terlihat ketika di usia 2-3 seperti yang sekarang, pastinya mereka masih memasukkan ke semua lubang yang ada. Tapi semakin tinggi usianya nanti, mereka sudah mulai tahu harus dimasukkan ke lubang yang mana. Ini sedang memainkannya. Lihat ayah bunda, kadang karena ini mirip sepatu, anak-anak justru memasukkan kakinya ke dalam sini dan dijadikan sebagai sepatu. Dan tentunya ini berbahaya ya ayah bunda, ini cukup berbahaya karena ini licin. Kalau anak-anak memakainya jadi sepatu, jadi ini bisa terpleset. Jadi ibu guru harus benar-benar memperhatikan ketika anak-anak di usia 2-3, mereka masih sering menjadikannya sebagai alas kaki, sebagai sepatu.